Menikah memang merupakan dambaan semua orang, termasuk juga dengan Pradana Diva atau yang lebih dikenal dengan nama panggung Danang The Academy. Menjalani hubungan yang serius dengan salah satu pemenang kontes kecantikan Bunga Adetama, Danang memiliki impian untuk segera menikah. Keinginannya itu juga dipicu, lantaran sebentar lagi usia Danang menginjak 26 tahun, yang mana usia tersebut merupakan usia matang untuk seseorang menikah. Ya karena kan usia Danang udah produktif lah, gitu, udah bulan April sudah mulai masuk ke 26 tahun gitu. Artinya nanti mudah-mudahan target sih 28 ya gitu. Karena Danang pengen jadi hot daddy nanti. Usia 33 tahun ngambilin rapot anaknya masih muda gitu. Cita-citanya lucu ya. Tidak dipungkiri, saat ini Danang memang menaruh harapan besar untuk bisa segera menikah dengan wanita yang telah menjadi pujaan hatinya itu. Dan demi merealisasikan impiannya, yang bisa Danang lakukan hanya berdoa dan berusaha. Selebihnya, biarlah tangan Tuhan yang bekerja untuk mempersatukan mereka dalam ikatan suci pernikahan. Ya, let it flow aja gitu. Kalau misalkan pengen nikah di mana, belum tahu lah. Yang pasti nikah di Banyuwangi. Nggak, tapi, jalanin dulu, belum ada arah ke situ sih. Maksudnya kita masih benar-benar fokus concern sama pendidikan kita masing-masing. Dia juga lagi S2, aku juga lagi S2 gitu. Jalanin dulu lah pemirsa. Ya Danang sih sejodoh-jodohnya, artinya ya dikembalikan sama Allah, tapi kan namanya juga kita punya planning, ya boleh dong gitu, punya cita-cita boleh gitu, walaupun nanti implementasinya atau penerapannya nggak di usia 28, ya mungkin Allah belum kasih jodoh gitu aja.